gak lagi pengen nyanyi, Nek. Kalau begini terus, mending aku jadi kuli bangunan saja. Seharian bisa dapat ratusan ribu. Nah, emangnya kamu bisa jadi kuli bangunan? Bisa? Iya, bisa. Bisa merusak bangunan orang kali. Coba kamu pikir-pikir dulu kejadian sebelumnya. Itu bukan salahku. Kalau saja mereka dengerin saranku, pasti bangunannya nggak bakal roboh. Tapi setelah kejadian itu kamu dipecat. Ya jelas aku dipecat. Entah-entah anak baru di situ, seakan semua salahku. Sana aja kamu. Salah aja kalau ngomong. Kenyataan, bukan alasan. Ya, iya. Nih, dulu. Jangan cepet-cepet marah. Katanya kalau marah-marah itu bisa bikin cepet tua. Ya kan, Nek? Tahu dari mana? Ya, tahu dari koran lah. Emangnya tahu dari mana lagi? Makanya kamu itu banyak-banyak membaca. Aku bukannya nggak mau membaca. Karena sekarang saya pengen bosen. Kalau bukan tentang korupsi, pasti tentang politik. Ujung-ujungnya kita yang makan hoax. Widih, udah kayak anak sekolah aja ngomongnya. Loh, memangnya boleh ngomong kayak gitu anak sekolah saja? Ya enggak sih. Tapi kalau kamu yang ngomong kurang enak didengar. Itu dia, kita selalu diremehkan sebagai orang rendahan. Orang kotor, menjijikan, tidak punya masa depan. Nina, cuma bercanda. Mau aku ambilin air lagi? Tidak usah, aku tidak haus. Udah, masih nih. Tidak usah. Udah, aku pijetin. Enggak. Enggak. Udah. Ibu tuh cuma kasihan sama Rahma.
mana dan suka. Mereka semua hidup untuk pendidikan, Min. Mereka bukan anak-anak kecil lagi, Bu. Mereka kan sudah besar. Ya walaupun mereka udah besar, bukan berarti mereka udah gak butuh rasa kasih sayang, kan, Min? Saya tahu, Bu. Ya kalau kamu tahu, kenapa kamu gak ngabis waktu sama mereka, Min? Saya kan kerja, Bu. Kerja judi maksud kamu? Itu bukan kerja, Min. Aduh, Bu, lagi pula anak ini itu kuat, masih permasalahan kerjaan Amin. Ya walaupun mereka kuat, tetap aja, Min. Mereka semua itu butuh perhatian. Apa kamu lupa? Mereka semua itu gak ada tuntas sekolahnya, Min. Rahma, gak lulus SMA. Si Manan, berhenti saat kelas 2 SMP. Yang lebih parah ada si Sukma, gak lulus SD. Mereka semua itu butuh pendidikan, Min. Sekolah mahal, Bu. Lagi pula, sarjana tidak menjamin masa depan mereka. Ibu lihat di luaran sana, banyak sarjana yang menjadi pengangguran, Bu. Ibu nggak berharap mereka sampai jadi sarjana, Min. Minimal, mereka mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Tidak usah khawatir, Bu. Walaupun mereka nggak sekolah, mereka masih tetap hidup, kan, sampai sekarang. Dengan menjual koran, mengambil sampai di pindah PPP. Apa kamu nggak khawatir sama mereka, Min? Tenang saja, Bu. Tidak usah khawatir. Suatu saat nanti, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, Bu. Kalau Sukma itu, dia masih terlalu kecil, Bu. Kita kawinkan saja dengan orang yang cukup mapan, Bu. Kurang ajar kamu, Min. Ah, cukup, Bu. Saya capek. Ya kalau kamu capek istirahat, Min. Bukannya kelayapan gak jelas. Rama, Manan, Sukma. Kalau dibilangin, selalu aja ngelak. Oh, aja kecelakaan itu gak terjadi. Ah, hentikan, Bu. Jangan mengingatkan momen itu lagi. Ibu gak berharap. Ibu gak bermaksud, Min. Ibu juga gak kasihan sama kamu. Saya tahu, Bu. Saya memang salah. Saya dibutakan oleh api kecemburuan. Tangan ini, Bu. Tangan yang membuat dia lari ketakutan. Seharusnya saya tidak memaksanya saat itu. Saya menyesal, Bu. Sudah. Gak usah dipikirin. Ibu minta maaf. Rama! Manan, Sukma, anak-anak, sini kalian. Iya, Pak. Mana Sukma? Tidak tahu. Hah? Kenapa kalian tidak tahu? Itu, Pak. Sukma sedang menonton pertandingan gaple di warung Sardi. Iya, Pak. Kenapa kalian biarkan Sukma di sana? Ini sudah terlalu malam. Maaf, Pak. Terserah. Mana hasil kalian hari ini? Cepat keluarkan. Apaan ini? Kamu cuma dapatnya 10.000. Dan kau Rama cuma dapatnya 20.000. Keluarkan semua uang yang ada di sakumu. Tidak ada lagi, Pak. Aku tidak berbohong. Bohong! Manan, angkat kepalamu. Lihat Papa, balik padamu. Sampai Papa menemukan uang yang ada di sakumu, kau tidur di luar ya, karena sudah berani membohongi Papa. Hari ini kita cuma dapat segini, Pak. Iya, Pak. Kami janji besok kami akan dapat lebih banyak lagi. Benar ya? Ya sudah. Kalau nih kita mau tanya, bilang saja Bapak ada urusan. Bapak mau pergi dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sukma, kamu dari mana? Dari rumah teman, Pak. Rumah teman? Bohong. Kak kamu bilang kamu lagi nonton pertandingan gaple tadi. Gaple? Ngapain sih Sukma nonton pertandingan yang gak jelas kayak gitu? Buang-buang waktu aja tahu. Iya, Bapak percaya sama kamu. Tetapi, kenapa pulangnya malam begini? Maaf, Pak. Maaf? Masih kecil saja, sudah berani pulang malam. Lihat saja kakakmu itu. Dia saja sudah pulang kan dari tadi. Tapi Sukma beneran singgah dari rumah Desi, Pak. Iya, Sukma. Bapak percaya. Oh iya, Pak. Tadi ada dua orang yang di Bapak. Hah? Gimana ciri-ciri orang itu? Apa dia marah-marah? Mereka marah-marah. Ciri-cirinya, yang satu perempuan. Dia gak terlalu tinggi sih, tapi penampilan nyeremin. Yang satu lagi laki-laki. Dia tinggi, segini, Pak. Dan nyeremin banget. Mereka bicara apa saja ke kamu? Mereka gak bicara apa-apa sama Sukma. Tapi, mereka kasih Sukma surat. Surat? Ya. Kurang ajar. Kenapa dia bisa tahu Sukma itu anakku? Ini, Pak, suratnya.
kau tahu isi surat ini? Enggak, Pak. Sukma kan enggak bisa baca dah. Bagus. Nek Inang dan kakmu itu tahu tentang ini? Enggak tahu mereka. Bagus. Kalau ada yang nyari Bapak, bilang saja. Bapak sedang keluar ya. Bapak masih ada urusan. Bapak mau kemana? Bapak mau keluar. Bapak masih ada urusan. Selalu aja. Bapak kalau Sukma tanya pasti jawabnya begitu. Emangnya urusan Bapak banyak banget kah? Kamu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Ya maka dari itu Sukma pengen tahu. Udah ya anak, Bapak harus keluar. Bapak masih ada urusan. Bapak udah gak sayang ya sama Sukma? Apalagi Sukma, kamu kira Bapak gak sayang sama kalian? Iya, buktinya Bapak udah jarang di rumah. Dulu waktu ada Ibu, Bapak sering kok di rumah. Kita masak bareng, belajar bareng, dan ngelakuin hal lainnya. Tidak Sukma, kamu salah. Bapak tuh sayang sama kalian, sama Nek Inang juga. Bapak rela ngelakuin apa saja demi kalian, demi kamu juga. Bohong. Bohong gimana? Udah ya nak, Bapak harus keluar. Bapak masih ada urusan di luar. Maafin Bapak Sukma. Sukma, kamu lagi ngapain? Kamu udah ketemu sama Bapak? Udah kak. Kenapa sama Bapak? Gak tahu. Bapak lagi ada masalah? Gak tahu. Kenapa kamu gak tahu Sukma? Ya karena memang Sukma gak tahu. Maaf. Tadi ada dua orang asing nyari Bapak. Dan Bapak gak, kepada Bapak dikasih surat. Tapi Sukma kagak berani baca. Kamu takut sama orangnya? Emangnya orangnya marah-marah sama kamu? Iya, orang itu marah-marah sama Sukma. Mereka bilang gini, "Heh, kamu anaknya Pak Hamid ya? Jangan coba-coba bohong ke saya ya." Begitu, Pak. Sebenarnya kasihan ya Bapak. Ada aja masalahnya. Iya, Bapak udah gak kayak dulu lagi. Bapak udah banyak berubah. Tapi biar kayak gitu, kita tetap harus bantuin Bapak. Betul sih kak, kita harus ngebuktiin ke Bapak kalau kita masih sayang dan peduli sama Bapak. Ya tapi gimana? Kita aja nggak tahu akar masalahnya kan? Sukma jadi rindu sama Ibu kak. Aku juga. Kalau Ibu masih ada, pasti Bapak nggak bakal begini kak. Dek, aku jadi ingat pas aku ngisengin kamu pakai serangga, terus kamu teriak kencang banget. Habis itu aku diomelin sama Bapak, dan kamu langsung gendong sama Ibu. Itu benar-benar kejadian yang gak bisa aku lupain. Sukma kira cuma Sukma yang kangen hal-hal kayak gitu, Pak. Kita semua rindu. Rindu dengan Ibu, juga rindu dengan Bapak yang dulu. Ibu sudah tenang di alam sana. Kalau kita sedih, Ibu juga ikutan sedih. Sekarang, kita berharap supaya Bapak bisa keluar dari masalahnya. Ngomong doang, gimana caranya? Ya ada cara pikir lah. Susah. Loh, kenapa lagi? Kalian berantem lagi? Enggak, Nek. Terus, kenapa kalian semuanya diam? Bapak, Nek. Kenapa lagi bapak kamu itu? Kalian dimarahin lagi sama dia? Kurang aja. Nanti biar Nenek yang ngomelin. Tapi Bapak gak marah sama kami, Nek. Terus, kenapa kalian buruk banget kelihatannya? Bapak lagi ada masalah, Nek. Masalah apa? Iya, Nek. Kita gak tahu. Tapi tadi kata Sukma, ada dua orang yang nyariin Bapak. Terus, dua orang itu nitipin surat ke Bapak. Pas Bapak baca surat itu, Bapak kelihatan takut, Nek. Ya, jangan-jangan Bapak kamu... Oh, bagus. Kebetulan semuanya lengkap di sini. Hei, Sukma. Kita ketemu lagi. Di mana Bapakmu? Kalian? Siapa kalian? Perkenalkan, saya Vero. Dan ini rekan saya namanya Adi. Kita kalian tahu di Anda. Kami itu sempat yang berdua orang-orang yang kalah dalam kompetan kami. Kami berdua itu sangat disegani. Betul, jadi jangan macam-macam dengan kami. Buat apa kalian kesini? Buat apa? Nggak salah dengar kita. Maaf, maksud adik saya, buat apa kalian datang kesini cari orang tua kami? Apa beliau ada masalah? Ya,
Bapak kamu belum menyelesaikan masalah dengan kami. Benar, hutang bapak kalian belum lunas. Hutang? Ya, hutang. Kalau memang Hamid nggak ada di sini, kita mau ambil barang apa? Di sini cuma rongsokan jelek doang. Yang ada kita rugi. Kalian tahu, bapak kalian punya hutang sebanyak 30 juta karena kalian bermain judi dengan kami. Judi? Apa itu? Kami datang ke sini untuk menagih hutang yang sudah melewati batas. Sudah hampir 2 tahun hutang itu belum dibayar. Kalau tidak juga, terpaksa rumah ini akan kami ambil. Pak, saya mohon, Pak. Jangan usir kita dari sini, Pak. Iya, Pak. Cuma tempat ini yang kami miliki, Pak. Itu bukan urusan saya. Kalau tidak... Kalau tidak, kenapa? Kami tidak akan pindah manapun. Kau cukup berani juga, anak muda. Halo, Drama. Bapak kalian ada di dalam? Bapak kami tidak ada di sini. Bohong. Iya, bapak kami sedang keluar. Sabar, sabar. Jangan cepat marah-marah. Saya punya ide. Daripada kita menggunakan kekerasan, itu kurang baik. Daripada kita mengambil rumah jelek ini, lebih baik kita mengambil dua anak ini. Hahaha. Ambil pajingan, keluar kau. Siapa yang anakku ini? Mereka sudah tidak berdaya. Jangan, Pak. Hamid, kamu masih sayang sama anak-anakmu. Keluar sekarang. Kita berdua punya hak untuk membawa kedua anakku pergi jauh dan menjualnya. Hahaha, laku keras. Mana mereka masih muda? Hei, pasti ada anak-anakmu. Hah, mereka tidak bersalah. Keluar juga kau. Hamid, ternyata kau masih sayang anak-anakmu. Ayo keluar, bangsa basi bayar sekarang. Hei, mohon, Pak. Bu, beri saya waktu sebulan lagi. Saya janji akan bayar utang itu. Jangan percaya. Dari 2 tahun yang lalu, dia juga cuma ngomong begitu. Benar ya kamu lunasi bulan depan? Iya benar Pak, saya berjanji. Apa-apaan kau? Apa jaminannya? Jaminannya? Nyawa saya Pak, taruhannya. Nyawa? Itu jaminan bagus Hamid, pintar, pintar. Baiklah kalau begitu, kami beri waktu 1 bulan lagi. Tapi ingat, jika dalam 1 bulan lagi kamu belum lunasi utangmu, maka nyawamu ada taruhannya. Paham? Paham Pak. Sudahlah, ayo kita pergi. Ya, sabar nak. Bu, maafin kami. Kami belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk anak-anak. Niat kami memang salah, Bu. Kematian istriku karena kecemburuanku. Saya menyesal, Bu. Belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Dan kalian, Bapak minta maaf. Bapak sering kasar ke kalian. Bapak sering gak ada waktu untuk kalian. Asal kalian tahu, Bapak tuh sayang sama kalian. Kalau gitu, Bapak pergi dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya, nak. Tunggu, Pak. Pak, kita bisa cari cara untuk menyelesaikannya. Dengan bagaimana? Bapak gak mau kalian jadi kesulitan karena Bapak. Kita aja kesulitan dari dulu gara-gara Bapak. Karena? Tapi, Pak, Bapak kembali ke sini kan setelah pergi. Bapak gak janji. Bapak harus janji. Kita ini keluarga, Pak. Kalau yang pergi, pulang lagi ke sini. Sudah cukup. Tapi, Pak, saya juga minta maaf. Kami ada sedikit uang. Walau uangnya gak seberapa, bisa bantu Bapak. Gak usah, nak. Bapak gak bisa menerima. Lebih baik uangnya disimpan saja untuk kalian. Kalau gitu, Bapak minta maaf. Izinkan Bapak pergi untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Rama, tolong kau jaga adik-adikmu. Dan ibu, tolong kau jaga anak-anakmu. Izinkan Amin pergi untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Apa kamu benar-benar mau pergi, Min? Iya, Bu. Amin pergi dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya, Bu.